Pantai Arnafas di Desa Sumberdaya di Kecamatan Sanyong Demak ini diharapkan ini sebagai tempat wisata baru. Selain tempat wisata alam lain, kita punya Pantai Istanbul, kemudian di Surabaya ada Pantai Arnafas yang semakin menambah keragaman wisata alam yang ada di Kabupaten Demak. Dan tentunya kami harapkan dengan tadi kita sudah menyerahkan SK Desa Wisata ke Bapak Kepala Desa ini semakin dikembangkan lagi sehingga banyak wisatawan yang datang. Nanti kita dari pemerintah kabupaten akan selalu berkoordinasi baik dengan provinsi dan pusat untuk memperbaiki akses menuju Pantai Arnafas di Surodadi ini. Luar biasa sekali panjangnya dengan adanya tanah timbul ini, semoga ini sebagai salah satu wujud untuk menanggul laut juga, dan tentunya usaha kita untuk menjadikan tanggul laut ini tetap kita lakukan. Ini merupakan suatu keajaiban alam gitu ya Pak ya, yeah. Dengan munculnya tanah timbul di Surodadi dan sebagai tempat wisata yang ini inovasi luar biasa dari Pak Lurah Surodadi. Suatu ujian dari Tuhan bahwa kita tinggal di Desa Pasir dari laut itu rawan dengan adanya abrasi Mas. Kita tuh masyarakat tenggelam dengan air laut, dan sehingga kita tuh terus mencari titik temunya Tuhan laut dari mana. Terus tahun yang lalu kita masih kondisi ini masih anu Mas, masih belum muncul kayak begini. Tapi karena kita juga sama dilpor air untuk mencari penemuan tirang di wilayah daerah pulau pesisir Jawa ini kan kebetulan di Demak itu Bapak Kasubdit itu menemukan dengan kita untuk ada sebuah pulau Arafat. Jadi kita memang kenapa kita jadikan karena kita namakan Pulau Arafat bahwa di situ ada sungai yang nantinya kita akan membuat latar sar untuk rawat bencana. Dan di situ juga ada pulau yang memang benar-benar pulau itu Mas. Itu di situ semuanya pada hilang, tapi di situ tidak hilang. Jadi makanya kita akan rawat ini sebagaimana mestinya. Dan yang penunggu di sini Mas dijadikan dinamakan Pulau Arnafas. Sangat-sangat sekali. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.